Selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Timizi bin Mahari dari Stesen TV Angkasa Antarabangsa melaporkan ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Untuk makluman, ahli sahabat astronomi dari Planetarium Sultan Iskandar telah melaporkan bahawa matahari semakin aktif. Seperti yang anda tahu, pecutan di sin korona dan nyalaan suria menyebabkan radiasi adalah faktor utama penyebab cuaca matahari. Angin suria yang dikenali sebagai jirim yang ditiup ke luar secara berterusan dari matahari. Angin suria yang sampai ke bumi berkelajuan di antara 1 juta hingga 2 kilometer sejam. Tidak seperti angin di bumi, angin suria ini berkepadatan amat rendah, iaitu menyamai dengan keadaan paling vakum yang mampu dihasilkan di dalam makmal di bumi. Kandungan angin suria adalah proton, elektron, ion hidrogen, ion helium dan unsur-unsur lain. Contohnya oksigen dan helium. Sekian, terima kasih.